Oh, sakit kaki. Sakit kaki lepas lepas vaksin ke macam mana? Vaksin dah lepas dah. Lama saya ada cellulitis. Apa dia? Cellulitis. Cellulitis? Apa benda tu? Cellulitis ni macam kaki yang bengkak hitam. Oh, ya ke? Bukan kencing manis? Dia memang asal daripada kencing manis. Tapi saya baru nak dapat kencing manis. Aduh. Maksudnya saya kena dulu tak ada kencing manis. Ha. Ini baru detect. Tapi doktor tak ada bagi pun kencing manis ni apa. Ya. Yeah. Dia bagi ubat ni. Mungkin kencing manis recek hari tinggi. Okey. Sebab saya sakit dia kalau kita sakit, recek darah dan dengan kencing manis dia berhenti akan naik. Yalah. Kalau kita sakit, okey. Demam ke apa ke sakit, menahan sakit. Kalau cek darah tinggi, kencing manis confirm naik. So sekarang abang kerja ke tak? Kerja ke? Saya kerja. Saya cuti lah. Dapat MC. Kerja government ke? Kerja private? Saya kerja biasa. Abang kerja tukang masak. Oh iya ke? Jadi kalau kaki tu jadi macam mana? Jadi sakit tak jalan dia, tu apa? Dia bengkak. Bengkak? Dia macam bukan macam gout ke? Tak. Dia bukan gout. Dia macam jenis penyakit kulit lah. Dia memang sakit gila lah. Sakit gila? Sakit gila. Nak jalan memang payah lah. Dia kalau dia datang pun tak boleh nak buat apa. Itu macam, yang ibarat macam menyucuk-nyucuk. Dia menyucuk lah. Dia memang pergi macam orang tu tak boleh nak cakap lah. Jalan memang tak boleh lah kalau kata kena tu. Memang sakit lah. Dia datang berdinyuk-dinyuk. Dia memang tak boleh buat apa lah. Cellulitis ni doktor pun cakap pun sakit ni. Memang sakit. Kalau dia datang merah dia bergenang nampak pilat lah. Sakit tak boleh sentuh. Bengkak lah tu. Selisih dengan kain pelikat pun sakit lah. Dia macam macam gaut pun macam tu kan. Gaut dia lebih pada sendi. Dia sendi. Kadang-kadang sentuh sikit pun sakit. Saya macam tu lah. Kalau kita kena yang bengkak tu, selisih kain pelikat dia Salah tertarik kena betih. Oi, sengsara bang kalau kata kena je. Saya patutnya masuk buat. Lepas tu? Risiko bang. Yalah betul lah waktu COVID ni. Pakar pun cakap buat yang biasa saya masuk buat 4A, 4B. Semua tu buat COVID dia sekarang. Buat biasa dia letak buat daycare. Buat tingkat satu. Buat daycare, buat harian. Itu yang dijadikan buat. Jadi sekarang ni buat tu pun penuh. Dia campur semua medical, surgery, pembedahan semua dia campur. Setelah. Maksudnya dekat sini pun ada pesakit COVID ke? Ada bang. Ingatkan tak ada dekat sini. Sajaya ada bang. Tempat ni bang. Semua COVID. Saya tanya tadi kenapa saya boleh discharge. Dia cakap buat daycare pun. Jam dia kan. Ya betul lah. Nak menunggu pesakit keluar ambil masa satu hari pun ada. Jadi dia bagi saya balik dulu seminggu makan antibiotik yang paling kuat dia bagi. Jadi saya rehat lah kat rumah. Nanti kalau sakit lagi seminggu lagi saya datang lah. Memang Maya bang, tak pasal-pasal kita kena korang. Betul. Dah lah abang ada sakit ni kan. Saya berisiko. Abang memang berisiko. Pakar cakap memang berisiko, tak boleh balik rumah. Mana? Dekat kecemasan bawah tu dia ada bahagian yang critical zone, kawasan merah tu. COVID punya lain tu. Ya. Nasib baik saya tak masuk dalam tu tadi nak kencing tepi tu. Saya tanya nurse, boleh masuk ke? Jangan-jangan ni COVID punya, jangan-jangan. Nasib baik tak masuk. Kau dah tak masuk pasal kita. Tandas COVID. Tandas COVID ni? Yang tengok ICU semua dia tak sentuh bawah. Dikira apa nak kena lama ke yang silitus apa benda tadi? Silitus ni dah boleh dalam 5 tahun lebih.
5 tahun lebih. Asal daripada accident. Asal accident. Accident 2007 masuk plating besi. Hmm. Jadi saya tak buang lah besi tu. Okey. Kat saya. Ha. Apabila masa saya nak adjust tahun 2007. Okey. India tu ada cakap lah saya, kita nak buang ke plating, tak nak buang. Hmm. Buang plating ni lebih sakit daripada masuk plating. Okey. Ha. Alright. Ha, saya dah tanya orang-orang sebelah, dia cakap tu buang plating baik tak payah buang, dia cakap buang sakit daripada mana baik masuk pada buang. Sebab bila buang dia kikir balik tulang-tulang yang melekat tu, tulang kita tu, isi kita tu, dia kodak balik nak buang besi tu. Betul bayangkan. Lepas tu doktor dia cakap, okay, awak ingat apa yang saya cakap, masuk kanan boleh, kanan boleh. Ha. Dalam masa 15 tahun daripada tahun 2007, ha, awak akan kena infection. Ya. Ya. Doktor ni cakap memang betul lah. Tahun 16 saya kena infection tu. Betul lah. Betul dia cakap. Saya ingat dia cakap, kalau you tak buat plating, 15 tahun akan datang you akan dapat infection. Tengiang-ngiang lagi apa yang dia cakap dengan saya. Buat dekat kuban krian abang. Kota baru. Ha. Oh, abang orang sana lah. Saya orang besar. Lepas tu saya cakap tak apalah doktor, okey lah. 2016 kena ngam-ngam 15 tahun. Tepat jangkaan dia. Sebab dia mungkin dia ada pengalaman banyak kes macam tu kot. Dia pakar. Dia memang pakar. Oh, patutlah. Kota baru masa tu kalau kuban krian, kalau apa-apa hospital suruh mission, masa tu kuban krian je yang paling yang suruh orang suruh mission datang situ. Oh. Orang daripada Kedah, hospital tak boleh, orang lain tak boleh buat, kuban krian memang pakar semua, segala-gala pakar kat situ. Oh. Ha. Pakar apa? Daripada hospital perdana yang berbayar tu, bila tak jadi lah dia hantar, refer ke situ. Kerian ni kita tak takut lah. Tanpa masalah sakit semua ada isu. Ada pakar banyak situ. Pakar banyak. Pusat pakar kan. Nah, tanpa dah pilih dah orang straight lah. Okay. Abang tu dia cakap, dia mula-mula naik macam dia naik kat butir macam tanda lahir. Oh, macam tanda lahir. Asal-asal hitam-hitam macam tu. Hitam. Tapi sebiji air dia naik. Okay. Dia besar. Masih dia besar. Besar macam bulatan, macam siling. Tak rasa sakit. Okey. Bila sampai satu tahap dia membesar, dia besar lah, besar macam tapak tangan. Oh. Dua-dua belah kaki ke atau satu je? Dia naik belah kiri dulu. Okey. Lepas tu dia merebak belah kanan. Belah kanan pula. Aduh. Tapi masa yang dulu saya masuk 2018, kita tu heran, awak kena sudah lebih tapi kecil manis awak tak ada. Sepatutnya dia kecil manis dulu baru. Dia memang kalau kawan lah. Infection tu sudah latih tu dia berkawan dengan kecil manis. Oh, iya ke? Dia abang perasan lah. Orang yang kecil manis kaki dia hitam. Betul. Sudah latih saya selama lagi radang-radang, kaki radang. Seksi orang kalau kena tengok orang kecil manis kena sakit. Yalah, saya ada pakcik, kakak saya pun ada yang kecil manis. Dia jenis, tapi kecil manis jenis jadi kurus tau. Dia kuat sangat tu, dia jadi kurus. Lepas tu kaki dah kena potong lah dekat paras apa lutut tu. Tu pakcik saya sebelum tu, pakcik saya kena potong kaki ke. Ngeri lah. Saya background ada family yang kecil manis kan. Kadang hati-hati lah. Kadang fikir, ui ngeri lah kan. Takut lah, memang jaga juga lah makanan. So sini bang Okay. Okay, baik. Ada di pecah. Sekejap Harap-harap ada insyaAllah. 8.40. Abang duduk mana bang? Sini bang? Sini juga bang. Pesin berapa? 2, 3, 4, 4, 2, 2. Pesin 9 juga bang? Oh, pesin 9. Tak ada ingat, kadang nak balik lah. Jawab dah kurang lah waktu ni. Sambil-sambil kan? Sambil-sambil lah. 2, 4, 4, 2, 2 bang lah. Terima kasih. Okey bang, rehat-rehat bang. Okey, terima kasih. Jaga diri bang. Terima kasih. Ya bang.
Oh, kena kerja manis kan. Oh, memang kesian brother. Brother cakap memang sakit lah. Tapi itulah, itu dah bagian dia kan. Nak tak nak kena lalui dengan hati yang tenang, reda lah. Okay guys, jangan lupa subscribe guys. Bye.